Sini, Ning. Lagi nyari siapa? Gak nyari siapa-siapa. Neng Hilmi, ada apa? Ada yang ngejar saya, Bi. Hah? Siapa yang ngejar? Mana? Orang gak ada siapa-siapa kok, Neng? Hilmi, Mang Udung titip salam buat saya sampai ngejar ke sini. Oh, jadi yang ngejar Neng Hilmi itu Mang Udung? Tante! Neng Hilmi ada? Lagi mandi. Ya udah, saya nungguin Neng Hilmi. Kenapa? Ada perlu? Ini nggak usah kepo. Saya mau servis. Siap, Kang. Biar saya cek dulu motornya. Ojek teh? Enggak, Man. Saya mau ke rumah Pak RT, itu rumahnya di belakang. Oh, gitu. Ya udah. Duluan, Man. Iya, Teh. Lantainya belum dipel. Pantesan saya haus. Jaka sembung, mukanya bening. Gak nyambung atuh Bini Ning. Ngepel lantai, apa hubungannya sama haus? Ih. Si Jaka beli jambu sama timun. Bineli harus peka kalau ada tamu harus dikasih minum. Bineli tolong ambilin minum buat Bini Ning. Jangan sampai Bini Ning kesel, terus minum air di ember. Saya? Iya. Sejak kemarin saya perhatiin wajah kamu. Wajah saya kenapa, Bi? Wajah kamu cantik. Kenyal. Putih bersih. Mulus. Seperti wajah saya waktu muda. Kamu pakai perawatan apa? Nggak ada perawatan khusus sih, Bi. Cuman pakai rangkaian skincare aja. Skincare? Ah. Dulu juga saya pernah pakai skin ribbon. Wajah saya bukannya glowing, malah kebakar. Mungkin itu Bibi pakai krim abal-abal kali. Nanti coba deh, Bibi cobain yang ada SPF-nya, anti matahari. Gak mau ah, kapok. Mendingan uangnya dipakai keperluan lain. Bini ini udah pergi. Oh, ini airnya. Jadi mubazir atuh.
hati-hati. Aman. Nih, buat kamu. Aduh, Pak RT. Padahal mah nggak usah. Tapi kalau Pak RT maksa mah, nggak apa-apa. Katanya nggak usah, tapi diambil. Aduh, Pak RT. Pak Mali nolak rezeki mah. Saya pamit, Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarman! Ojek, bah. Kalau lagi ngojek, jangan sambil tiduran. Ah, kamu mah. Halo, Bi. Man, tolong beliin antena TV. Iya, Bi. Uangnya ambil dulu ke sini. Iya, Bi. Ngapain kamu liatin saya? Iya, akhirnya beli antena TV.